Selembut embun di pagi hari, tengadah tangan 10 jari. Ucapkan salam setulus hati. Mari kita bersama berbenah diri di bulan Ramadan yang suci. Selamat berpuasa untuk sahabat muslimku. Penuhilah, isilah hari-hari di bulan Ramadan ini dengan ibadah-ibadah yang indah. Ada ibadah wajib yang di bulan Ramadan ini, yaitu adalah berpuasa. Berpuasalah. Pada dasarnya apapun ibadah yang kita lakukan itu bukan demi keuntungannya Allah, tapi itu demi kebaikan kita. Maka lakukanlah dengan semangat, dengan penuh tekad yang kuat, supaya apapun yang menghadang, apapun yang menghalang, tidak bisa menghentikan kebaikan kita. Allah itu tidak butuh apa-apa daripada kita. Ibadah kita tidak menjadikan Allah itu untung, atau ketika kita berdurhaka kepadanya itu pun tidak menjadikan Allah rugi. Tapi Allah ini menciptakan kita untuk beribadah dan berbakti kepadanya, bukan untuk siapa-siapa, melainkan itu semua untuk diri kita sendiri. Semangatlah, mumpung ini di bulan Ramadan, bulan yang sangat istimewa, amalan-amalan dilipat gandakan, rahmat Allah begitu sempurna di bulan ini. Lakukanlah kebaikan sebanyak-banyaknya. Selamat berpuasa untuk sahabat muslimku di seluruh penjuru dunia. Semoga doa-doamu dikabulkan. Semoga kamu menjadi kekasih Tuhan.